Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Bengkel Tio, teman-teman. Kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif, yaitu mobil Grand Max susah masuk gigi, teman-teman. Susah masuk gigi, dan ketika diinjak kopling itu ada suara desing, teman-teman. Suara kasar itu, teman-teman. Nah, ini setelah kita cek, ternyata kelar koplingnya macet dan mataharinya sudah aus, teman-teman. Sudah kemakan, teman-teman. Ini mataharinya sudah luka, sudah kekikis daripada kelahar yang awalnya kelaharnya tadi macet, teman-teman, sehingga ketika ditekan kopling bunyi, teman-teman. Inilah produk koplingnya. Produk kopling ternyata dia sudah ya 50%-an lah, 60% lah. Jadi ini tanggung karena posisinya di dalam dan susah, sehingga kita konfirmasi sama pemilik, ini kita ganti sekalian, teman-teman, biar sekaligus langsung jadi, teman-teman. Ini produk koplingnya sudah agak tipis, teman-teman. Ini mempengaruhi ketika di masuk gigi, ini keras, teman-teman. Nah, ini udah mulai rata. Kalau dia yang baru, yang bagus, dia masih tebal, teman-teman. Masih tebal, ini udah agak tipis, sehingga ketika masuk gigi susah, teman-teman. Ini adalah mobil Grand Max Box, teman-teman. Nah, ini transmisinya, jadi kita turunkan. Ini yang kita bongkarin lumayan banyak, teman-teman. Maka dari itu, saran kami, apabila dananya cukup atau uangnya cukup, lebih baik kita ganti satu set, teman-teman, supaya tidak kerja dua kali. Nah, ini kita belikan baru, matahari kita ganti baru, dan produknya kita ganti baru juga, teman-teman. Ini yang ori semua ini, teman-teman. Kita ganti yang ori semua karena yaitu tadi tempatnya di dalam, dan proses pembongkarannya juga sangat banyak yang harus dibongkar, teman-teman. Oleh karena itu harus kita ganti satu paket, teman-teman. Ini kelihatan yang masih bagus, masih baru, masih bagus, teman-teman. Ini keluhannya adalah ketika masuk gigi susah, teman-teman. Ternyata setelah kita cek adalah produknya sudah tipis, teman-teman. Ini kita coba kita paskan dulu di surinya sih. Harusnya pas karena ini punyanya Grand Max, teman-teman. Harusnya pas. Ini pas dan langsung mau kita pasang, teman-teman. Enggak usah barunya. Proses pemasangan daripada kopling set mobil Grand Max, teman-teman. Pemasangannya juga jangan sampai kebalik, apa namanya, atas bawahnya harus pas, teman-teman. Harus pas, tidak boleh kebalik, karena kalau kebalik pun tidak masuk. Balik tidak masuk. Nah, ini posisinya di dalam, di bawah ini, teman-teman, sehingga sangat sulit
pengerjaannya, jadi harus ganti satu set, teman-teman. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari bengkel Tio, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.